Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada pertemuan ini, kita akan latihan soal tentang suhu dan kalor. Simak video berikut ini ya. Nomor 1. Kabel milik PLN dipasang dengan posisi kendur karena jika dipasang kencang pada saat penyusutan malam hari dapat putus. Jadi jawabannya adalah yang A. Mencegah putusnya kabel ketika terjadi penyusutan di malam hari. Nomor 2. Rel kereta api terlihat lebih renggang ketika malam hari karena pada saat malam hari, rel akan terjadi penyusutan. Jadi jawabannya adalah yang C. Rel kereta api mengalami penyusutan. Nomor 3. Balon yang terkena sinar matahari dapat meletus karena pada siang hari, balon akan mengalami pemuaian. Jadi jawabannya adalah yang B. Udara di dalam balon memuai. Nomor 4. Balon udara dapat terbang ke angkasa karena prinsip kerja balon udara sangatlah sederhana, yaitu dengan cara memanaskan udara di dalam balon. Jika udara di dalam balon lebih panas dari udara di luarnya, maka udara mengembang dan dapat naik dan terbang. Jadi jawabannya C. Udara di dalam balon memuai. Nomor 5. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada peristiwa. Ingat, konveksi adalah perpindahan panas disertai dengan perpindahan zat perantara. Bisa dikatakan panasnya mengalir. Ini terjadi pada benda cair dan gas. Jawabannya adalah C. Es batu mencair saat dimasukkan ke air mendidih. Nomor 6. Wajan besi terasa panas ketika digunakan untuk memasak. Peristiwa tersebut terjadi karena ini berkaitan dengan konduksi. Artinya, panasnya merambat. Jawabannya A. Panas merambat melalui logam. Nomor 7. Yang telur yang dimasukkan dalam mesin penetas telur akan tetap hangat karena ini berkaitan dengan radiasi, artinya panasnya memancar. Sinar atau panas dari lampu akan mengenai telur. Jawabannya yang C. Panas memancar dari telur dari lampu ke telur. Nomor terakhir, kelompok peristiwa yang memiliki kesamaan cara perbedaan panas ditunjukkan oleh nomor. Nomor 1 itu adalah radiasi, nomor 2 konduksi, nomor 3 konveksi, nomor 4 radiasi. Nah, jawabannya adalah yang D. 1 dan 4. Oke anak-anak, terima kasih banyak sudah menonton video dari Mister. Jangan lupa mengerjakan worksheet. Mister akhiri, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.